Assalamualaikum. Hari ni aku nak masak Maggi kari hari ni. Kejap lagi kan aku akan masak yang lain pula lah. Itu menu lauk. Yang ni orang kata menu nak apa namanya, nak isi perut dulu. Menu-menu nak isi perut je. So kita akan masak Maggi kari hari ni. Dan sekejap lagi aku akan masak satu lagi lauk. Itulah dia. Masukkan minyak 2 sudu besar ataupun 1.5 sudu pun boleh. Panaskan. Kita tumiskan bawang putih, bawang besar. Tumis sehingga dia ada bau wangi dia. Kemudian tumis batang daun sup dan bunga kobis dan cili ya. Masukkan air. Masukkan perencah rebuk kari. Gaulkan sehingga menggelegak. Dah menggegak macam ni, kita masukkan lagi. Dan masak sehingga sebati.